Hari ini kita mau coba bedah piano. Kita lihat sebetulnya piano ini apakah memang bagus kualitasnya atau bagaimana. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita lihat touch-nya bagus, rata. Oke, kalau kita melihat ini rata berarti sudah memenuhi persyaratan paling utama. Touch, posisi touch rata, rapi. Kemudian kita lihat dalamnya terlebih dahulu. Lihat di sini kondisi semua masih sangat bagus. Mungkin bisa dilihat tidak ada tampak cacat. Damper-damper bagus. Posisi-posisi martil bagus. Senar pun bagus posisi ini. Jadi ini sudah hari ini, kali ini piano cukup baik. Okay. Kita juga mungkin tes apakah memang semua masih berfungsi. Lihat, saya injak pedal. Pedal untuk memperpanjang, ternyata ini fungsinya masih baik. Kemudian pedal kiri, yang paling kiri ternyata bagus untuk damper pedal. Kemudian pedal tengah ternyata untuk digeser, dia sudah rapi di sini, sudah cukup rata. Oke, secara bagian dalam kita melihat secara keseluruhan sudah baik. Kemudian apa yang kita lihat, kita dengarkan apakah suaranya dari atas sampai bawah seimbang atau tidak. Kita caranya menggunakan mungkin dengan kromatis. Nah, sepertinya di sini harus distend, diculung. Saya merasakan cukup seimbang. Suaranya juga dari atas sampai bawah ternyata seimbang. Suaranya seimbang ternyata dari atas sampai bawah. Cuma ini mungkin perlu di-tune. Kemudian tes berikutnya adalah apakah ini touch-nya berat atau ringan. Kita lihat tes. Secara keseluruhan ternyata upright ini baik. Pedal juga kita tes, ternyata cukup mekanismenya cukup berfungsi dengan baik. Kita tes dengan damper pedal di kiri, apakah suaranya ternyata baik sekali. Damper dibawakan mampu meredam dengan sangat baik. Yang pedal tengah juga seperti itu, kita tes, kita injak, kita geser ke kiri. Oh, ternyata dia lebih lemah lagi. Saya kira pedal tengahnya ternyata mampu meredam dengan baik sekali. Jadi semua berfungsi dengan sangat baik. Kemudian kita tes berapa cepat kemampuan touch mental kembali. Kita lihat apakah biasanya upright itu juga memang ada kelemahan dalam hal kemampuan kecepatannya touch kembali ke posisi awal. Oke, secara keseluruhan ternyata piano ini cukup baik kalau dihitung dari skala 0 sampai 10. Antara 7 dan 8 dan 8,5, kurang lebih range-nya seperti itu. Sangat memenuhi persyaratan. Bahkan kalau mau lihat di dalam, bisa dilihat dari bagian atas ternyata sudah sangat bagus. Nah, dari bagian bawah kita lihat ternyata semua masih sangat berfungsi dengan baik. Tidak ada putus senarnya, tidak ada keanehan. Jadi luar biasa kondisinya. Saya kira ini juga bukan suatu piano yang sangat baru sekali, tapi ternyata sangat memenuhi kualitas dari standar untuk sebuah untuk seorang siswa. Sampai berjumpa dalam seri bedah piano berikutnya. Salam.